Tidak hanya sekedar mengobati kerinduan para penggemar lewat aktingnya di proyek film layar lebar terbarunya yang bergenre drama romantis, Aliando Syarif juga akan kembali memperlihatkan kemampuan bernyanyinya dengan menjadi salah satu pengisi soundtrack film terbarunya tersebut. Dan kemarin, aktor berusia 22 tahun itu pun terlihat sibuk menjalani syuting video klip bersama rekan duetnya, Dewa. Dan kali ini konsepnya adalah sama seperti filmnya juga. Pesan ini hampir sama dengan filmnya. Jadi nggak semua video klip yang di sini tuh original semua di sini, tapi ada juga klip yang diambil dari film sebenarnya gitu. Mengingat Aliando yang telah cukup lama vakum dari dunia entertainment, lalu apakah ada kesulitan yang dirasakan oleh Aliando selama menjalani proses syuting video klip? Ada sih tetap, ada rasa gugup. Karena udah lama juga, jadi kayak lihat ya kamera lagi atau nggak ya, pastinya seperti awal lagi lah gitu, tapi dengan versi yang baru. Okay. Mungkin kesulitannya lebih kepada persiapan sih, tapi untuk masalah chemistry karena kita udah ngebangun sebelumnya dari film, jadi lagi Dewa juga sama-sama suka musik, jadi kita nggak begitu fokus di chemistry. Jadi fokusnya kepada kekompakan dan juga pembuatan video klip ini.